keren. Stasiun Depok Baru di akhir pekan. Kayak gimana ya kondisinya? Ramai juga nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama Maul di Maul Street. Selamat pagi, akhir pekan dari Stasiun Depok Baru, Depok, Jawa Barat. Yeay, Depok Baru, alhamdulillah. Selamat pagi. Berangkat dari jalur 1, Stasiun Depok Baru, JRX 2053-1, rangkaiannya 8 kereta. Masih memakai livery lama ya. Dan kita mau ngelihat ini suasana Stasiun Depok Baru pagi hari yang ramai juga ternyata ya, di weekend padahal, weekend. Dan selamat bulan September guys, sekarang di tanggal 2 September 2023. Wah gak nyangka, perasaan kemarin baru tahun baru, sekarang udah September aja. September cuy. Ini dia Depok Baru, Pondok Cina Depok. Depok Baru yang ada di antara stasiun Pondok Cina di sebelah utara mengarah ke Jakarta Kota dan stasiun Depok di sebelah selatan mengarah ke Bogor. Tapi iya ya, nggak berasa ya. Perasaan kemarin itu baru tahun baru. Baru tahun baru 2023, sekarang tahu-tahu udah September aja. Jalur 3-nya persiapan masuk komuter lain tujuan Bogor. Pagi hari ini di stasiun Depok Baru lumayan terik. Agak-agak gerah juga ya, namanya juga di Depok ya. Kalau di Bogor baru tuh, tergantung sih Bogor mana dulu ya. Kita juga bisa lihat nih aktivitas bus-bus, wow banyak banget tuh. Transjakarta rute D11 Depok PGC, terus ada MGI juga tuh ke Bandung, ada Hiba Utama ke Bandara Soekarno-Hatta, dan ada angkot-angkot tentunya tuh, 112 ke Kampung Rambutan, 02 ke Depok 2, dan angkot-angkot lainnya. Persiapan masuk komuter lain tujuan Bogor di jalur 3. Dan sepertinya tuh ada juga tuh petugas-petugas yang lagi memeriksa wesel di sana, petugas pemeriksa jalan rel. Ini dia masuk komuter lain tujuan Bogor. Hati-hati buat yang nyebrang. Yang nyebrang juga banyak ya. Itu adalah penyeberangan pasar dari Pasar Kemiri menuju ke Kampung Rio ya. Jadi bukan di area stasiun, tapi dibantu juga sama petugas stasiunnya untuk penyeberangannya. Dulu mah, zaman dulu banget, bisa tuh keluar masuk stasiun Depok Baru lewat situ. Masuk di jalur 3-nya, komuter lain tujuan Bogor, JRX 2049. Ini yang bekas Jogja gak sih? Komuter lain tujuan Bogor. Ya, sebentar saja untuk berhenti di stasiun Depok ini, Depok Baru ini. Ketukar sama stasiun Depok, jangan ketukar ya. Kalau Depok Baru itu kayak apa, ornamennya tuh cenderung biru gitu. Padahal dulunya emang warna biru sih, tapi udah pudar juga sih, udah jadi putih gitu. Berangkat dari jalur 3, komuter lain tujuan Bogor, 8 kereta, JRX 2049, dan bakal masuk kembali komuter lain tujuan Jakarta Kota. Di jalur satunya 8 kereta lagi, 8 kereta semua nih. Keren, stasiun Depok Baru di akhir pekan. Kayak gimana ya kondisinya? Ramai juga nih. Oke, sudah masuk di jalur 1. Komuteran tujuan Jakarta Kota.
rangkaiannya 8 kereta. Ini liverinya Le Minerale semua. Le Minerale. Sambil nonton videonya, jangan lupa juga buat follow media sosial Maul @maulana_re. Subscribe juga YouTube Maulana Mahendra. Follow juga Instagram @maunya_project dan @maunya_media. Ada kucing. Wah, matanya hijau. Ya, kabur lagi deh. Kok dia kabur? Awas, nanti dia masuk kereta. Kucingnya kabur. Yuk, kita bergerak ke selatan. Oke. Ayo, berangkat, berangkat. Wih, bapaknya masuk. Ya. Nah, ini dia. Berangkat dari jalur 1, komuteran tujuan Jakarta Kota, Tokyo Metro seri 6000, rangkaiannya 8 kereta. 6027. 6127. Itu dia si yang klaksonnya mirip JRS 205 ya. Klaksonnya mirip JRS, jadi bukan yang cempreng tapi yang reguler biasa. Nah, ini dia, masuk lagi ke muteran tujuan Bogor. Kali ini rangkaiannya 8 kereta lagi. Hai, 8 kereta terus. Ini 8 pas 10 ya. Ya kan 8 kan? 8 kereta deui. 8 kereta lagi. Ini JRS 205 dengan tulisan Bogor yang gede banget, Bogor. Terus penumpangnya pada turun. Jam segini udah nggak ada ya komuteran yang tujuan Depok, cuma sampai Depok. Biasanya jam 8-an tuh ada komuteran yang berangkat dari stasiun Depok gitu. Iya, jadi ternyata yang berangkat dari Depok pagi hari ini ramai juga ya. Depok Baru, ke Depok sih. Depok Baru. Oke, berangkat lagi dari jalur 3, komuteran tujuan stasiun Bogor. Tujuan stasiun Depok, Citayam, Bojonggede, Cilebut, Bogor. Di bagian kereta khusus wanitanya kosong tuh. Banyak tempat duduk tersedia. Ya, seperti inilah kondisi stasiun Depok Baru di pagi akhir pekan. Ternyata rame juga ya yang bakal naik turun di stasiun Depok Baru ini. Oh, itu papasan tuh keretanya. Bakal ada yang masuk ke muteran tujuan Jakarta Kota. Nah, kali ini JRS 205 12 kereta. Ya, yeah, beruntung nih dapat yang 12 kereta akhirnya. Ya, beginilah kondisi stasiun Depok Baru B20. Ini masuk lagi komuteran tujuan Jakarta Kota JRS 205 20447. Wah, banyak yang kosong nih kursinya. Apa ini keberangkatan Depok ya? Alhamdulillah dapat yang kosongan gini. Yuhu, wah, kosongan banget. Yuk, kita langsung masuk. Dan terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video Maul kali ini. Kalau suka videonya, silahkan di like. Jangan lupa juga untuk komen, share, dan subscribe. Ketemu lagi sama Maul di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.